Ustadz, Assalamualaikum. apakah kita boleh eh, keluar dari suatu perkumpulan atau grup, contohnya WA, yang lebih banyak mudarat, contohnya bergunjing di dalamnya atau jidal. Kebanyakan anggotanya ini seolah-olah eh, seperti ustazah semua. Jadi, saya bingung terkadang postingan-postingan itu yang saya tidak tahu kesahihannya atau kebenarannya. Bagaimana mohon penjelasan dari Ustadz? Iya. Tentu, kalau kita ikut dalam satu grup atau ikut bermajlis dalam satu majlis secara fisik, yang terjadi perbincangan adalah hal-hal yang melalaikan hal-hal menggunjing, maka kita tidak boleh ada di majlis tersebut. Yang kalau kita ikut mendengarkan atau membaca, kita punya kewajiban untuk mengingkari, tapi kita diam. Ini yang salah. Tapi kalau kita bisa mengingkari, mengalihkan pembicaraan ke yang bermanfaat, meminimalkan kerusakan tadi, untuk terus bisa berdakwah, dan memang manfaatnya besar, maka terus. Tapi kalau kita khawatir, nanti kalah lagi kita yang lebih lemah, kita takut terpengaruh juga, maka haruslah kita menghindar dari hal yang demikian. Sambil tetap mendakwah dan memberi nasihat, harus tetap diteruskan, tapi kita menghindari hal-hal yang demikian karena itu dapat mengotori hati, merusak hati kita dengan berkumpul grup-grup yang seperti itu. Tapi kita carilah grup-grup lain yang lebih memanfaatkan dengan kita aktif di dalamnya, menambah iman kita. Nambah motivasi cinta kita pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada para sahabat, cinta kepada sesama mukminin. Bertambah ilmu kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bertambah ilmu. Ini yang kita senang sekali untuk berjumpa, bermajlis, dan ikut dalam grup-grup yang seperti ini. Tapi kalau yang ada selalu menjelekan orang, mencela, dan lain sebagainya, tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan yang terakhir, ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu menjelekan orang, mencela, dan lain sebagainya, tinggalkan hal-hal yang seperti itu.